siang menjelang Idul Fitri. Bagaimana megang sapi dari atas? Inilah megang sapi, pasar megang sapi menjelang lebaran Idul Fitri. Suasananya, ramaiannya sudah mendingan. Beberapa jam yang lalu jalan di depan saya ini penuh dengan kendaraan motor. Sekarang sudah lumayan lengang, masih banyak orang berbelanja. Kita lihat di depan sana ke jajaran baru, masih cukup ramai. Dagang ayam masih berjualan, daging sapi masih banyak peminatnya. Masih belanja daging sapi untuk kebutuhan besar, mulai mungkin atau rendang istimewa berbarang. Ada lagi ramaian di pasar. Lubuk Linggau ada simpang ke kiri arah Sungai Dangku, bisa juga tembus ke Lubuk Tua Kelingi. Yang jelas bangunan-bangunan sudah padat. Kerumunan di pasar bukan satunya jelas tidak tampak karena tertutup atap semua.
depan kita ini dulunya balai desa, sekarang jadi gedung serbaguna Bukang Sakti. Persis di depan kita ada toko Sahabat Mart, sebelahnya rumah makan Aica. Lalu lintas sudah lumayan lancar, sudah tidak berjubel orang-orang dan kendaraan. Aktivitas jual beli masih di simpang main ramai. Ada ini praktek panah. Ada teman datang, yuk kita turun. Sedulur lanang. Oke, okay, oke. Okay. Demikian penjelasan Pasar Wakasabti, semoga bermanfaat. Terima kasih.